Diduga arus pendek listrik, 3 rumah semi permanen ludes terbakar. Tiga rumah semi permanen di kawasan Jalan Salak, lingkungan 3 Kelurahan 5 Usundai, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara, ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Diduga akibat arus pendek listrik, 3 rumah semi permanen di kawasan Jalan Salak, lingkungan 3 Kelurahan 5 Usundai, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara, ludes terbakar. Api pertama kali diketahui dari dalam kamar Mariati. Saat itu korban sedang berada di dalam kamar dan melihat adanya api dari atas plafon dan membakar seluruh isi kamar. Kondisi rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat menjalar ke rumah yang ada di sebelahnya milik Erlina Wati dan Nafsiah. Warga yang melihat peristiwa tersebut mencoba memberikan bantuan dengan alat seadanya. Sejumlah warga yang tinggal berdekatan dengan lokasi mencoba menyelamatkan harta benda mereka. 5 unit mobil damkar milik pemerintah Kota Binjai turun ke lokasi untuk memadamkan api. 1 jam kemudian api akhirnya berhasil dipadamkan. Kapolsek Binjai Barat AKP Arnawati mengatakan api pertama kali bersumber dari dalam kamar Mariati. Namun cuaca yang terik dan rumah yang terbuat dari papan membuat api cepat menjalar ke rumah lainnya. Dugaan sementara api berasal dari hubungan arus pendek listrik, namun pihaknya akan menurunkan tim LAFOR untuk membantu penyelidikan guna mengetahui asal api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Hingga saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Bisa dijelaskan ini berapa rumah ini yang terbakar? Ini yang kebakar ada 3 rumah. 3 rumah ya? Iya. Ini kronologisnya gimana nih? Tadi menurut penjelasan yang kita tanya pemilik rumah, asal api untuk sementara ya, dugaan sementara dari arus pendek listrik. Tapi begitupun nanti kami lakukan penyidikan lagi, kalau memang kita temukan bukti lain, kita sampaikan kembali. Kira-kira Bu, berapa kerugian? Kerugian belum bisa ditaksir. Yang punya rumah juga belum kita datakan, belum lengkap ya data yang kita terima dari pemilik rumah. Apa-apa saja barang lain yang ada di dalam. Yang jelas ada katanya sepeda motor, ada emas. Itu mungkin yang barang berharga. Dari Binjai, Sumatera Utara, tim liputan BNews TV. Audio Jungle.